Water tank, air di dalam pom tank akuarium ikan diskus. Bermaksud agar supaya air yang kotor di dalam akuarium dibuang dan diisi kembali dengan menggunakan air yang bersih. Penggantian air atau water tank harus dilakukan secara berkala. Bisa setiap seminggu sekali atau disesuaikan dengan tingkat kekotoran pada akuarium masing-masing. Water tank bisa dilakukan dengan membuang air yang kotor 85% atau kuras total. Diharapkan setelah itu ikan-ikan kesayangan kita menjadi sehat dan segar. Terima kasih sudah menonton video Era Fish Farm. Kembali lagi bersama saya, Fabri.